Nah, di depan kita ada motor Honda. Apa ini? Honda. Honda. Honda Pokoknya Express Honda, ya? Ya, Honda, buatan Honda. Honda. Ini Honda, namanya Honda Express NC50. NC50. Berarti 50cc. 50cc. 50cc lagi-lagi 2 tak. Matic. Matic loh, cuy. Matic. Orang yang enggak tahu ini kayak sepeda, ya. Sepeda. Moped. Moped, motor sepeda. Motor sepeda. Ini buatan mana nih, Om? Ini buatan Honda, Jepang. Jepang pasti. Jepang, iya. Honda ya, kan. Jepang. Terus sejarahnya sih dulu Honda mau coba jualan, ya. Jualan motor ini, coba-coba masukin 8 unit. Ngetes nih. Ngetes tes market di Indonesia, masukin 8 unit. Nggak laku. Oh, ternyata pasar Indonesia nggak laku, ya. Pada tahun itu nggak laku, karena dulu... Karena apa tuh? Krismon atau karena bukan, harganya mahal? Bukan, tahun-tahun 80-an, ya. Masih jauh ke Krismon. Oh, mungkin iya. Dulu harga atau memang udah apa ya, udah ketinggalan sama kompetitor, karena dulu ada Visio sudah beredar, terus Zundapp yang paling laris, ya. Nah, Honda coba-coba ternyata gak laku, ya akhirnya dibagiin ke petinggi-petinggi Honda tuh semua 8 unit tuh, ya diambil-ambil daripada aja. Gak laku, ya kan, kita bagiin aja lah, bagiin aja. Terus konon katanya sih yang masih berdiri seperti ini sisa 2 unit. Termasuk ini, ya. Yang satunya di mana tuh? Yang satu saya nggak tahu. Ini kan konon, ya. Iya, menurut sumber yang terpercaya, sisa 2 unit aja, yang 6 tuh mungkin udah jadi apa, nggak tahu dah. Mungkin udah di kilo atau udah jadi besi. Udah berubah bentuk jadi listrik, jangan-jangan. Ya, jadi sisa 2 unit yang masih ada. Dan ini kan catnya masih asli nih. Cuman dipernis aja lagi biar nggak tambah karat kalau gitu, ya. Ini cat original, masih orinya, ya. Terus frame ini biasa, frame nya ori. Cuman sarung joknya udah diganti sama ban belakangnya pakai yang punya lokal nih. Iya. Kalau yang depan masih tembus Jepang nih. Waduh, masih tembus dia, ban bawaan dia. Yang belakang kita nggak dapet lah, udah biarin, nggak apa-apa gitu. Dan ini unik banget, ya, knalpotnya, ya. Knalpotnya, ya, kecil. Terus ini lagi ada trouble, ya. Jadi kita enggak bisa dengerin suaranya, ya. Bukan suaranya yang mau saya pamerin, cara nyalainnya. Oh, iya. Cara nyalainnya unik banget. Oh, gimana? Dia di-engkol dulu 2-3 kali, terus? Pencet kopling, tuas rem. Dia soalnya bingung nih, ini mau rem apa kopling, karena dua-duanya ada di sini gitu kan. Gimana tuh kalau kopling, gimana rem, gimana? Kalau kopling dia posisi diam gini, ini posisinya kopling. Tapi kalau jalan, oke. Untuk ngidupin kan. Oh, tapi iya, kalau udah nyala, udah jalan. Jadi tuas yang kiri ini jadinya rem. Gitu, ya. Iya. Bingung jadinya nih. Dia jadi di engkol dulu, cara ngidupinnya di engkol 2-3 kali, dipencet, baru hidup. Jadi bukan waktu di engkol itu langsung hidup, enggak, di engkol dulu aja. Harusnya 3 kali. Iya, ngisi kompresi, baru pencet kopling, baru dia ada rotasi mesin. Lucu sih. Lucu banget nih. Iya, gue juga ngidupinnya waktu itu liat YouTube. Cari dulu cara ngidupinnya. Videonya kebanyakan di Eropa. Justru di Jepangnya nggak ada ini. Nggak ada videonya, ya. Nggak ada video referensinya. Begitulah ceritanya. Gitu ceritanya. Malah banyaknya justru di Eropa. Di Eropa. Di Eropa. Banyak yang video restorasinya, restorasi mesin, restorasi frame juga di Eropa banyak tuh, pada beberapa video. Dia bikin konten soal motor ini. Karena ya unik gitu loh, ya. Unik. Semua pengkabelannya lewat frame-nya itu, kan. Lewat batangnya. Wiring-nya. Iya, lewat batang. Jadi, dan kepalanya lucu banget. Tuh. Jadi kayak wireless di tengah, ya. Berarti ini tangki bensinnya ada di belakang. Tangki bensin ada di belakang. Oli samping juga di situ. Mungkin ada misah sekat deh, aja. Ada sekat. Ada sekat di dalamnya. Cara pembagiannya gimana sih? Enggak tahu deh. Nah, ini bensinnya di sini. Oli sampingnya di sini. Kotor nih, belum enggak keurus soalnya. Nah,
ini unik masih banget. Masih ada serius. Apanya? Tulisan-tulisannya lah ya. Iya. Ini Hondanya pun asli ya. Stiker Hondanya ini. Oke deh. Di dalam cat. Ini speedometernya unik banget. Unik banget itu. Cuman 40 km per jam. Ada peringatan penggunaan helm, cuman udah agak pudar. Iya ya. Kalau di Indonesia sendiri jarang om berarti ya tadi ya. Wah, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Cuman dua pun katanya itu katanya. Juga. Yang satu okay. Saya nggak pernah lihat. Ya itulah. Kira seperti itulah ya. Gitu. Oke deh. Apalagi om yang uniknya dari motor ini? Apa ya? Dia CVT ya kayak motor-motor sekarang. Aha. Cuman kalau motor sekarang dia kan pakai fan belt. Kalau ini rantai. Oh, jadi? Jadi pakai rantai. CVT-nya pakai rantai. Gua udah pernah buka, pernah lihat-lihat. Oh, pakai rantai. Ya. Pantesan pas di ini bunyi krek-krek gitu ya. Iya. Waktu di engkol, dia rantainya muter. Abis itu cat kopling nyala. Langsung nyala. Sayangnya kita nggak bisa nyalain dulu ya. Iya, lagi ada trouble. Sedikit trouble. Agak ada trouble. Sorry banget nih. Tapi biasanya nyala ya, Mi? Nyala. Karena lama nggak dinyalain nih. Iya, lama diem di sini. Nah, ini dia motor yang kedua nih ya. Yang kedua. Yamaha. Yamaha GT80 Enduro. GT80 ya, Enduro. Iya, GT80. Tuh lihat, tampilannya udah Enduro banget ya. Tapi Enduro. Versi mini ya. Mini trail. Bukan kita yang gede, tapi emang motor yang kecil. Ya. Jangan ngadi nih. Nah ini, Orion ya Om ya? Ini restorasi juga, tapi semua barangnya original. Original. Sampai ke bannya juga ban-ban Jepang ya. Tembus ya bannya ya? Iya, ban Jepang. Bannya pakai apa nih Om? Ini bannya... Unik kayaknya ya? Apa sih? Lupa ya. Oh, yang belakang. Oh benar, made in Japan. Iya, iya. Ini lucu nih, ya? Trials made in Japan. Ringnya juga kecil banget ya. Ring 15. Nyari di mana ini ring 250, ini? Ring 15. Waduh, tanggung ya kalau tanggung di Indonesia. Banget. 16, 17 16. Ya. Jadi nyari bannya, PR. Waduh, sih. PR. Terus lampu. Lampu juga lampu, ini ya? Lampu masih original, Jepang, Koito, Sensen semua Jepang. Part apa yang paling susah om dicari nih? Nggak ada yang susah sih di eBay. Di eBay nggak ada yang susah lah, ada semua. Cari aja eBay ya. Ada semua. Tapi ini motor ya masuknya juga kolektor item juga. Kolektor kan, item. Tadi. Tapi ini lampu apa? Satu cuman ya? Spionnya ya harusnya dua sih. Oh. Karena dia kan modelnya jepit aja ya. Kemarin nggak ada justru ini kita ambil dari ini karena suka dibawa-bawa. Oh. Ini paling sering Optional. Yang ini paling sering yang dibawa. Tambahan lah ini ya. Iya. Buat di jalan raya lah. Ini paling ya, jauh buat. Riding kemana nih? Pernah dibawa temen dari Bandung ke Jogja. Bandung Jogja. Iya, digas PP. Enggak ditowing itu? Enggak, digas. Serius. Touring dia, touring. Ya, agak-agak sinting juga itu orang memang. Kebetulan ini. Dia yang restorasiin motor ini di Bandung. Dia. Dia udah tahu lah ya feelingnya. Tahu udah dia. Udah menyatu kayaknya sama motor mini. Ya. Luar dalam dia tahu, karena dia selain restorasiin motornya, terus mesinnya juga dia yang beresin, gitu. Pokoknya yang handle motor inilah ya. Iya. Udah pakarnya nih. Iya. Wajar lah ya. Terus speknya 80cc. 80cc, 2 tak. 2 tak. Kopling 4 speed. Ya. 4 percepatan. Iya. Gigi 4-nya, gigi 4. Ini knalpotnya yang unik ya? Knalpot ya, trail pada umumnya, trail. Cuman ya ini small aja sih. Dibikin terus small. Ini yang ini udah di kita nggak bisa bilang full original karena udah dicat. Cuma ini kulit joknya masih aslinya nih bawaannya. Oh untuk sarung jok ini? Ya kulit asli jok. Terus kayak lampu-lampu semua original sih. Nggak ada yang KW-KW. Iya iya. Stop lampnya nih belakang ya. Stop lampnya ya. Lucu banget. Luar biasa. Kalian bisa lihat ya. Stop lampnya modelnya kayak gini. Berarti ini plat daerah Jawa lah ya. Ini plat AD. Plat AD kebetulan
suratnya juga komplit, bawaan pajaknya telat bulan 8 kemarin, belum diperpanjang. Mentok-mentok di speedo 100. Ya, di speedometer top speednya 100 km. Cuman kita nggak pernah lah, nggak pernah sampai segitu. Buat apa ya? Kasian. Kakek-kakek kan ini. Iya, iya. Tahun berapa sih om ini? Tahun 1975. 1975. Iya. Waduh. 1975. 1975. Iya. Luar biasa. Motornya masih utuh. Ya mungkin teman-teman yang doyan motor mini juga boleh komen. Atau yang punya samaan unitnya, komen juga. Komen aja. Atau ada yang minat juga nggak apa-apa. Datangin ya. Semua kalau ada yang minat. Iya. Nggak apa-apa. Dilepas. Ini cocok banget nih buat koleksi juga ya kan, buat taruh di kafe atau ya, buat pajangan pribadi ya kan. Waduh, kalau di Indonesia langka banget ya sih ini. Lumayan langka ya. Lumayan langka. Lumayan langka. Justru yang bersurat ini lagi-lagi yang justru yang bersurat. Iya kan? Yang langka. Karena yang ini bersurat ini. Kalau yang nggak surat sih banyak. Banyak. Ada beberapa lah. Ya karena dia pengen beli surat mungkin susah, oh, ya kan? Gak bisa. Iya, nggak bisa kan? Mm-mm. Kebetulan Om dapat nih yang bersurat. Luar biasa. Hanya di garasi Om Andre ini. Waduh, mantep banget ya. Oke. Mau kalo coba bagian dihidupin bisa. Oh boleh. Ini bagian samping ini apa? Oli sampingnya ya? Ya, ini oli samping, ini ada indikatornya. Indikatornya. Masukinnya dari apa? Dari atas. Dari atas. Ini joknya bukanya nyamping juga. Ini dia locknya kayak gini aja. Oh iya. Simple. Cukup banget ya. Akinya loh ini kecil banget. Iya, ada aki. Nyari di mana nih, Om? Kalau misalnya mau ganti. Ada sih di toko-toko aki. Oh, segede gini. Kecil, ya ada. Oke deh. Lucu. Kayak ereking. Ini kan 6 volt ya. Iya. Ereking juga segede gitu sih. Segede gitu ya. Unik banget nih sumpah. Super mini. Karbunya juga kecil ya. Karbunya kebetulan dapat nos kemarin. Jadi ya ini kalau ngidupin nggak pakai drama lah. Ya. Engkol sih langsung. Karbunya nggak bakal error lagi kan? Nggak. Masih normal. Dapat nos baru. Oke. Ini GT 80. Kalau yang GT sebelum 80 ada nggak? Yang 50 ada. Oh ada juga? Ada. Tampilannya sama kayak gini? Tampilannya sama. Lebih kecil lagi. Lebih kecil. Sedikit. Cuman bedanya di CC doang? CC-nya beda. Oke. Sama-sama buatan Jepang juga ya? Iya sama. Ini bobotnya juga ringan banget guys. Kalau ini enteng ini. Ya nggak ringan. Ya nggak enteng-enteng amat sih. Iya sih. Iya. Oke deh kalau gitu mau dengerin suaranya. Langsung kita nyalain. Oke. Paling mini ya. Paling mini di antara yang mini-mini.